Selamat datang di channel TTRMA. Bagaimana sih caranya impor data dari Airtable? Nah, kali ini saya akan bagikan tutorialnya. Pertama, buka data di Airtable. Ada titik 3 di bagian kanan atas. Klik bagian itu, lalu pilih download CSV. Maka file akan otomatis terdownload dan kalian bisa buka di Excel. Gampang kan? Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya.